pilihan. Kadang-kadang tu pilihan, tak ada. Tengah hari orang berehat, dia dah sampai ke masjid. Malam-malam orang entah mana pergi, dia dah ke masjid. Macam tuan-tuan lah. Ada tak yang ini? Nah, kalau ada, ini VIP yang ketiga. Yang ketiga. Yang keempat. Warajulun warajulani tahabba billah ishtama'a alaih wa tarakafih. Dua orang yang berkasih sayang, lelaki sama lelaki berkasih sayang kerana Allah. Perempuan sama perempuan berkasih sayang kerana Allah. Bertemu kerana Allah, berpisah pun kerana Allah. Ada tak? Ada. Ada tak hari ini orang lelaki sayang orang lelaki kerana Allah? Walaupun dia bawa cerita ulama-ulama hadis, dalam syarah hadis ini dia bawa contoh seperti mana orang-orang Ansar di Madinah, bila mana Nabi persaudarakan mereka dengan seorang muhajirin daripada Mekah. Ha, ini saudara kau. Bila Nabi persaudarakan, dia sayang saudara dia. Ya Allah, tuan-tuan yang datang daripada Mekah tak ada duit, mereka bagi duit. Ini saudara dia yang datang daripada Mekah, dia buat rumah tanah, tak ada, ambillah sebelah rumah tu tanah, buat rumah untuk kau. Ada benda-benda cerita tak? Ada datang daripada Mekah, tak ada duit nak modal mereka. Engkau ambil lah modal duit untuk modal mereka, tak bayar pun tak apalah. Ada tu cerita tak? Ada datang daripada Mekah, datang daripada Mekah ke Madinah, tak kahwin-kahwin. Atau yang tak ada bini, bini ditengahkan tak berikut. Saudara Madinah ada 3 orang isteri. Apa dia kata? Kau pilihlah mana-mana isteri kau yang kau nak. Aku keceraikan sebab untuk aku kahwinkan dengan kau. Tengok. Kita hari ni ada tak? Tak? Ada tak? Dia bini 3 jiran belah rumah tu haram, tak kahwin lagi. Kenapa tidak mat? Kau pilih mana-mana seorang mat kau nak, aku kahwin dengan kau. Boleh? Mampus tak bagi. Cari seorang lagi ada. Tanyalah. Mana ada orang sayang kerana Allah? Tak ada, tak cakap tu hari ni. Okey. Yang kelima, warajulun idza zakarallaha qalian fatadat aina. Orang-orang yang bila ingat Tuhan, sebut Tuhan, ketika dia seorang-seorang sunyi-sunyi mengalir air mata. Ada. Ada orang ingat Tuhan menangis, ada. Mana ada hari ini, mana ada orang menangis kerana Allah? Mana ada orang menangis ingatkan dosa pahala? Tak ada lagi dah. Tapi ada ramai orang menangis pasal apa? Pasal menonton filem Bollywood bercerok-cerok air mata. 3 lain tisu tak cukup. Oh, sebab air hidung keluar semua. Hari ini ada orang menangis pasal apa? Pasal salah seorang peserta Akademi Fantasia Persekian. Bodoh. Apa kena mengenal kita? Dia tersingkir. Kita kena mengenal. Dia bukan waris kita. Kalau waris kita pun tersingkir, buat macam mana? Tapi dia menangis. Hari ini ramai isteri-isteri menangis bila suami meninggal dunia. Ada tak? Menangis dia tak pakai. Tapi tak ramailah suami-suami yang menangis bila isteri meninggal dunia. Kalau ada yang menangis, bohong je. Dan hati berkata-kata, alhamdulillah. Ini gelap-gelap dia, memang sah tu lah, sah. Ini tak ada ni, tak ada, tak payahlah, tak payahlah, bohong je. Yang kadang, lagi tak ada. Warajulun idha ja'adhum ra'atun zaki mansabin wa jamal faqala inni akhafullah. Orang lelaki, bila diajak seorang perempuan yang mempunyai kedudukan dan perempuan yang cantik, lawa, cun, bergetar, ajak paman, jom, ya. Lalu dia menjawab, minta maaf cik puan, minta maaf saudari, saya takut Allah Tuhan segala alam. Ada tak tuan? Ada tak? Ada? Cuma kat tangan tengok kan? Dia perempuan. Eh, malam ni kalau Allah nak uji sungguh lah, balik ke lambang mai tercabut ke tayap. Ah, susah ni Ustaz. Kalau orang lelaki macam tu, orang perempuan sama lah juga. Perempuan belakang sana, adik-adik, kakak-kakak saya, mana-mana perempuan, datang seorang lelaki yang tampan, yang bergaya, hebat, bawa kereta besar, Mercedes, Volvo, BMW, ajak pergi masuk bilik hotel. Lalu dia kata, minta maaf saudara, saya takut Allah. Agak ada? Agak. Ada tak? Ha, ada? Mana ada?
Hari ni tak payah bawa kereta besar-besar tuan-tuan, bawa Honda Capcai je pun lah. Bawa Honda Capcai je ajak ikut. Itu yang kena tu. Yang belakang itulah lelaki perempuan, gadis dirogol lelaki yang baru dikenalinya. Gadis dirogol lelaki yang membawanya bersia-sia. Gadis dirogol lelaki yang menumpang motosikal. Betul tak? Tak serik-serik betina. Bukan betina sini, betina sana. Sini okey. Asalkan ajak saja, dah. Akhirnya kena rogol. Kena rogol mengandung. Beranak buang anak. Bila nak habis isu buang bayi. Kadang-kadang hari ni orang tak cari dia, dia cari orang. Hari ni betina cari jantan. Melalui SMS. Kita pernah dengar cerita dalam sok khabar berkeluar, dalam TV berkeluar. Bagaimana seorang gadis berusia 13 tahun. 13 tahun tuan-tuan bersama dengan budaknya. Baru tingkatan satu. SMS dekat sok jantan. Datanglah ke rumah malam ini seperti biasa. Tingkap bilik tak berkunci. Baik. Jantan ni pun pukul 11 malam tengok rumah dah gelap, pergi buka tingkap panjat masuk, selesai. Tapi entah macam mana abang budak tu terbuka pintu bilik adik dia, tiap-tiap jantan mana tidur sebelah adik aku ni. Tersadai KO dua-dua situ. Dah berlaku. Bahkan pernah berlaku seorang perempuan SMS, abang datanglah ke rumah sekarang cepat sikit, mak dan ayah dah keluar. Sila hantar masuk telefon saya. Ya Allah, saya tengok-tengok. Juli mata macam. Abang, datanglah ke rumah sekarang cepat sikit. Mak dan ayah dah keluar. Bagilah isteri saya baca. Cuma kau baca pula. Apa yang dia pun juli mata juga. Terkebil-kebil mata saya. Pasal apa? Nak pergi? Alamat tak ada. Inilah kerja betina hari ini. Orang tak cari dia, dia cari orang. Macam mana isu buang bayi dah habis hari ini? Dia enam. Ini bibi-bibi akhirat. Kalau semua lelaki macam ini, semua perempuan macam ini, selamat dunia. Betul tak? Saya bayarlah ke belakang sana, adik-adik saya, kakak-kakak saya. Hari ini mana-mana lelaki ajak kita, minta maaf saudara, saya takut Allah. Tolonglah kalau nak jadi biadik akhirat yang kenal. Habis yang ketujuh, warajulun idza tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Orang lelaki, orang perempuan bila mana dia sedekah, dia derma, dirahsiakan sehingga tangan kiri tak tahu tangan kanan keluar apa. Hari ni ada tak orang macam ni? Ada tak? Ada? Berapa orang yang ada? Hari ini yang ramainya nak bagi sedekah 1,000, duit dia 1,000,000. Duit dia 1,000,000 nak bagi sedekah 1,000. Itu pun bersyarat. Syarat apa? Boleh tak tolong buat cek besar si 2 depa ke 3 depa ke? Hari nak serah tu panggil TV semua mari. TV 9 panggil, TV 10 panggil. Kalau inilah amalan kita, tak usahlah. Ya? Yeah? Kita sedekah kerana siapa? Kerana Allah. Kalau bagi gelap-gelap pun Allah tahu tak? Apa cerita apa? Inilah. Kerana tamak nak keduniaan, nak disebut, nak dipuji, buatlah hari ini. Kalau itulah cara derma kita, jangan nak selamat di akhirat nanti. Pahala pun tak dapat. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لكم أجركم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Orang-orang yang membelanjakan harta mereka ke jalan Allah, sedekah, derma, ثم kemudian لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. Dia sebut tidak ungkit, tidak cerita, tidak semua, tidak. Lahum ajruhum inda rabbihim. Ada pahala. Kalau tidak, pahala pun. Kalau pahala tak ada, selamat tak besok. Kalau ini cara dermanya heboh harta, tak selamat besok. Habis, inilah tujuh golongan yang akan selamat. Kita masuk kumpulan mana? Ada tak? Ada. Kalau ada, selamatlah. Kalau tak ada, tak ada teruklah. Yang penting, habis.
maka Allah pun nak memulakanlah kira bicara. Bawa nak mula. Ya A dah masuk dah. B dah masuk. C. Bila Allah nak memulakan bicara. Okey, mahkamah memulakan sidang. Sebaik mahkamah memula sidang, tiba-tiba sekonyong-konyong bunyi mahsyar terang benderang. Tadi gelap, sekarang baru. Sila rujuk ayat 69 surah Az-Zumar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wadi'al kitabu wa ji'a bin nabiyyin wasyuhada wa qudiya bainahum bil haqq wa hum la yuzlamun. Ada tak? Ada. Betul tu. Apa makna dia? Tiba-tiba bumi mahsyar pun terang benderang dengan cahaya Allah. Ya? Betul lah. Okey. Sila rujuk lantai. Ini mana dah terang benderang. Boleh di bawah. Okey, mahkamah memulakan sidang. Kes yang pertama, si Fulan bin si Fulan. Siapa? Jadi kes yang kedua, yang ketiga, kita ni kes yang berapa? Ha, tunggulah. Yang penting mereka cerita dia dapat berapa orang ya? Boleh sikit lagi? Boleh ya? Kita nampak okey lah. Tak pasal kartu habis, tak habis tak boleh. Ini cerita ni sedap ni. Okey. Kalau saya nak rekah cerita, bawa orang Islam, umat Muhammad SAW. Umat Muhammad bila dipanggil masuk mahkamah, Nabi kata apa? Qala Rasul, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Kita besok bila pergi mahkamah masuk berdiri, kau saya lah, Abu Hasan bin Ubaidin. Okey, saya masuk mahkamah. Ya. Yeah. Berdiri di hadapan Tuhan di mahkamah Rabbul Jalil, pertama si Allah kata apa? Malaikat cuba cek sembahyang dia. Cek sembahyang dulu. Rupanya ulama-ulama kata hari ini dalam hidup kita hari ini ada satu buku khas, satu rekod khas yang mencatatkan ibadat berapa? Solat hajat. Maka malaikat buka lah. Malaikat buka-buka tengok-tengok malaikat giring kepala. Ya Allah, apa teruk tak ni? Tuhan tanya apa malaikat? Tuhan ni berdiri ni apa dia? Yang ada jemaah, 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 raya, raya, jemaah, jemaah. Rekod sembahyang yang ada jemaah raya. Lain? Tak ada. Allah tak. Okey, next. Sudah habis, selesai. Selesai, selesai. Mana pergi? Bawa ke neraka. Ya Allah, bawa lama. Benar dah sekian lama. Habis. Sembahyang tak cukup. Sembahyang tak ada. Macam mana tuan-tuan? Anak-anak kita mana? Isteri-isteri kita mana? Kita sendiri macam mana? Penting sembahyang. Sebab tu kenapa Nabi suruh kita ajak anak-anak sembahyang sejak usia 7 tahun. Nabi kata muru auladakum bisalah wahu abna' sab'a sinin. Suruh anak-anak kamu sembahyang sejak usia 7 tahun. Nak didik mereka, nak asuh mereka. Berapa ramai bapa-bapa asuh anak-anak sembahyang. Kalau kita hanya sembahyang datang masjid buat diri sendiri, anak-anak tak kisah, bini tak kisah, belum tentu kita selamat. Wal asr innal insana lafi khusr. Innal ladina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bil. Kita kena nasihat, bini kita kena nasihat, anak-anak kena nasihat. Allah kata ya ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jangan jaga diri kita saja. Jaga diri kita, diri bini kita, diri anak-anak kita daripada api. Kalau tuan-tuan yang bawa diri sendiri pergi masjid semayang seorang-seorang anak tak kisah, belum tentu kita sempurna. Esok masuk mahkamah, dia kata apa? Tengok, cek semayang. Cukup semayang? Cukup. Tak cukup, habis. Cukup semayang, barulah. Okey, yang lain kita bercakap. Ditanya, disoal.